Bang Arya selamat ya. Kak Sarla, selamat ya. Jadi semuanya udah lengkap nih. Ayo kita mulai acaranya. Oh iya, ya udah kita mulai acaranya ya. Mila udah siap nak? Star, sekarang kita mau pecahin balonnya karamel. Pak Devan, rekam ya. Baik pak. Bang Arya, gimana kalau misalnya gue aja yang bantuin hitung ya? Satu, dua, tiga! Ya udah, sekarang kita pecahin balonnya macchiato ya. Siap, ma. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Ternyata cowok, Daddy. Artinya Nila bakal punya adik sepasang. Itu cewek dan cowok. Nila senang banget, Daddy. Daddy juga senang banget, sayang. Dan kalau Mama udah sadar sekarang, pasti Mama juga senang banget. Bu Starla, saya mohon Ibu harus cepat sadar ya, Bu. Ibu lihat, Pak Arya dan Nila sangat merindukan Ibu. Dan begitu juga dengan kita semua. Ibu harus sadar sebelum karamel dan macchiato lahir ya, agar kita bisa merawat bayi kita bersama-sama. Anak saya juga perempuan, Bu. Dan saat ini usia kandungan saya sudah 8 bulan. Cuma beda 2 bulan sama usia kandungannya Ibu. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak kita semuanya bisa menjadi teman baik ya, Bu. Astaga, aku mikir apa sih? Mana mungkin mereka bisa berteman? Mana mungkin juga aku dan Bu Starla bisa merawat bayi ini bersama-sama? Secara begitu putriku lahir, Joni akan langsung membuangnya. Dia akan langsung memisahkan dari aku. Dan bahkan dia akan melarang aku untuk mengingatnya lagi. Sekarang foto USG pun Joni gak izinkan aku untuk memilikinya. Karena Joni sama sekali gak mau menyimpan kenangan sekecil apapun tentang putriku ini. Ya Allah, aku harus bagaimana? Oke, waktunya Pinata. Kalau bahkan acara sesuruh ini pun gak bisa bikin kamu sadar. Apa yang akhirnya bisa bikin kamu sadar, Star? Makin hari kelakuan Arya makin bikin kesabaran aku habis. Kalau gini caranya, kapan Arya akan tinggalkan Starla? Atau jangan-jangan ini cuma alasan dia untuk ulur waktu ninggalin Starla. Jadi, ini Nila dapat permen. Kesabaran Papa sudah habis, Arya. Sudah berbulan-bulan Papa menunggu. Dan Papa gak bisa nunggu lagi.
dalam waktu 24 jam. Starla sadar atau enggak sadar, kamu harus tinggalin dia. Atau papa akan kembali ambil dia dari sisi kamu, seperti yang pernah papa lakukan sebelumnya. 24 jam? Enggak. Enggak bisa seperti ini. Gimana caranya saya ninggalin Starla yang masih belum bisa sadarkan diri juga? Tolong kasih waktu tambahan lagi. Pak Rudolf tahu sendiri kan kondisi Starla saat ini. Gimana bisa saya ninggalin istri saya yang masih terbaring koma seperti ini? Buat penonton Setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.